kerjasama dan hubungan kelembagaan. Koordinator Akbar Hakka, pelaku ekonomi kreatif. Yang bisa diikuti dan disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian di Atrium City Centrum, yaitu untuk besok hari Sabtu ada lomba ikan cupang. Ini untuk yang suka mengoleksi ikan cupang mungkin bisa ikut lomba besok, atau bisa kalau nggak ikut lomba mungkin bisa sambil lihat-lihat dulu begitu ya, siapa tahu ada ikan-ikan yang menarik untuk dikoleksi. Silakan untuk hadir pada besok hari Sabtu di City Centrum. Kemudian juga untuk Anda yang ingin belajar melukis atau menyukai seni lukis, bisa ajak seluruh anggota keluarga Anda, anak, istri, untuk mengunjungi City Centrum. Pekan Kreatif Kaltim besok ada agenda demo melukis, begitu. Selanjutnya juga akan ada festival band akustik, dan besok malam juga ada special performance dari musisi Rio Satrio. Ya, saat ini Bapak Wakil Gubernur sedang mengunjungi booth Kadio Tarongko Art Gallery. Ini lukisannya luar biasa begitu, bahkan ada lukisan profil atau portrait Bapak Wakil Gubernur yang tadi tampaknya memang baru dikerjakan. Iya. Kami informasikan juga hadirin dan pengunjung City Centrum, di hari Minggu juga akan ada agenda menarik selain tentunya pameran dari pelaku ekonomi kreatif. Akan juga digelar demo memasak untuk Anda, Bapak Ibu atau siapapun ini yang mulai bisa masak juga besok hari Minggu tepatnya ya. Bisa datang ke City Centrum untuk mengikuti demo memasak. Selanjutnya juga akan ada digelar pada hari Minggu, yaitu demo alat musik tradisi. Berikutnya juga ada festival tari kreasi daerah. Dan tentunya hari Minggu malam, ini yang paling menarik dan tentunya ditunggu oleh peserta lomba yang digelar di Pekan Kreatif Kaltim adalah pengumuman para pemenang dan pembagian hadiah untuk seluruh lomba yang digelar pada hari Minggu malam di Atrium City Centrum. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu hadirin, kalau tadi siang juga sempat digelar di Atrium City Centrum ini di Pekan Kreatif Kaltim, ada lomba barista tadi siang digelar yang digagas oleh komunitas kopi. Dan tentunya dari lomba tadi akan diumumkan siapa pemenangnya pada hari Minggu malam. Iya, Bapak Ibu yang tertarik dengan seni lukis juga nanti bisa mengunjungi booth Kadio Tarongko Art Gallery ini. Ada beberapa koleksi lukisan yang kalau dilihat sekitar sini memang memiliki makna yang sangat dalam begitu.
Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya dengan sang pemilik galeri terkait dengan makna dari masing-masing lukisan yang tampak ini. Selain memiliki makna yang dalam, juga tentunya memiliki maksud dan tujuan. Selanjutnya juga akan ada di 5 bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan. Koordinator Akbar Haka, pelaku ekonomi kreatif musik tradisi. Berikutnya juga ada festival tari kreasi daerah. Dan tentunya hari Minggu malam ini yang paling menarik dan tentunya ditunggu oleh peserta lomba yang digelar di Pekan Kreatif Kaltim adalah pengumuman para pemenang dan pembagian hadiah untuk seluruh lomba yang digelar pada hari Minggu malam di Atrium City Center. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu hadirin, kalau tadi siang juga sempat digelar di Atrium City Centrum ini di Pekan Kreatif Kaltim ada lomba barista tadi siang digelar yang digagas oleh komunitas kopi, dan tentunya dari lomba tadi akan diumumkan siapa pemenangnya pada hari Minggu malam. Lukisan yang diciptakan. Masih banyak. Iya, Bapak Wakil Gubernur dan tamu undangan juga akan mengunjungi booth-booth. Mengunjungi City Centrum, kami ingatkan bahwa Pekan Kreatif Kaltim digelar mulai hari ini sampai hari Minggu tanggal 21 November 2021. Sebagai narasumber nanti dari Kadio Tarompo yang akan menjadi narasumber demo melukis besok. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajak anggota keluarga melihat demo melukis, sekaligus juga mungkin bisa belajar melukis dengan ahlinya begitu langsung di Pekan Kreatif Kaltim. Kaos yang didesain sangat kreatif oleh komunitas kreatif.